Takak awak gak 10 orang di teh bukit itu memandang ke lawik. Pasti mata awak sapake mengecekan air lawik itu biru. Cuba lah pak jeliat. Atau pak pergi ke pagai naik kapal. Kan dah kek tanya. Biru air lawik itu mah pak. Tapi turunlah ke bawah. Sau air itu je tapak tangan. Angkek kata lai biru je. Tidak kan? Jadi mata kau pembohong pak. Makanya nak bujang-bujang kalau kau menceliak calon. Masih bujang nak? Yo, aku kau menceliak calon jan malam pai. Siang. Orang caput-caput tangguan cap selain namanya. Ya. Nyot baik apa tak? Taba-taba hilang caputnya malam. Tapi kok gurunya tak ada. Calon tu gurunya tak caput seketik. Batu guru kok kini banyak tunjangan sertifikasinya, kadang dari gajinya. Atau bantu ekonomi awak kalau begini je guru. Ada pantunnya. Kalau buat je balai baru sesimpang jalan ke Kuranji berputar jalan ke Steba. Biarlah gak capu asal guru habis bulan menerima gaji dapat mengredit otoy nopa. Salindi nak rang piangke tapawi di tanah batu dipikir anak rang lambah badan ciang mangko babuni diriri banamo ampe disah banamo duo karano janang kamana tiang ko ado niniak mamak nan duduk tadok tabulakangi tadaulu takudiani kami silang lembapangka karajo nan bapokok nak bagih maaf karano niniak mamak ko paruiknya lalita singkik sejaweknya parilah gadang paidah pamaaf gadang pahalo lalulah kata beliau sehingga diangan disengajo ditatianglah dek janang jamba ke tengah iya kan itu disuruh awak makan le. Tali kai panjang 9 orang mamapeh teh pelang kanailah anak lumbo-lumbo ambil air basuhlah tangan makanlah nasi nan taedang abihan jo samba kasadonyo. Orang kau dek litak na lo paruik no singkik sejawak no. Dari pitalah kabatipu hari gampu di padang panjang sedang kasawah kami leamuh konon memakan nantai dang. Maedangan jamba tu, jamba tu di dalam bahasa Arab namanya Al-Ma'idah. Kalau kita makan tadi hidangan namanya santapan jasmani. Dihidangkan oleh Allah Al-Quran. Dihidangkan oleh Nabi Sunnah atau Hadis. Itu makanan rohani. Apa ayatnya surat Al-Ma'idah yang akan kita bacakan malam ini? Ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi di sini Allah memanggil orang yang beriman. Kalau orang yang beriman yang dipanggil itu bapak-bapak kaum muslimin, yang disuruh tuh manusia pilihan. Iya kan? Kalau Allah memanggil ya ayuhan nas, itu seluruh manusia. Apapun agamanya. Walaupun agamanya mempersekutukan Allah, tapi dia tetap dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nas. Karena yang menciptakannya Allah. Orang yang beriman dipanggil itu untuk apa? Untuk bertakwa. Orang beriman itu pak adalah orang yang beragama Allah. Artinya agamanya
Islam. Ada orang Islam nan kurang iman, Ustaz, ada. Di masa kampung ada tu. Ada orang Islam yang tidak salat. Ada ndak kira-kira? Di masa negari. Nyo Islam pindah salat. Ada ndak? Ada. Tando Islamnya dua saja. Umur 9 tahun nyo sasaan bapaknyo untuk bersunat. Umur adalah 9, pak kawan-kawan lah bersunat sadonyo, sunat lo lah dia lain. Cik tu. Nan kedua ketikanya nikah. Itu difasilitasi oleh orang Kementerian Agama. Aduh tu se tandonyo. Sudah tu kalau nampaknya nyo ke musaji, kalau inyo di muka imam. Tu nang ketiga. Di muka imamnya diletak orang lain, baru nyo ke musaji. Tu orang lah nama miku. Ya kan? Ini orang tidak beriman, lemah iman. Untung saja kita ke pak umat Nabi Muhammad. Kalau apa lahir, orang-orang lahir di zaman Nabi Musa, indak pai salat pak, disumpah di Allah adonan jadi kandiek, adonan jadi karo. Baitu berangnya Allah ke orang indak salat. Umat Nabi Muhammad kau ndak mu Allah do sebab Allah lah menjanjian umatmu yang engkar yang mada indak kambo azab salamo engkau masih ado dak inyo kalau ambo lah meninggal ba ya Allah kata Nabi ka Allah tetap tidak akan saya azab kalau masih ada di tengah-tengah orang yang bermaksiat itu orang yang menegakkan salat dan meramaikan masjid. Jadi awak nak datang ke masjid kau pak, meredam marah Allah untuk orang menengkar di luar. Pinyo tak tahu tidak? Kalau sadonyo awak nak mau ke masjid kau lepak, atau turun azab Allah. Kalau azab tu turun, tidak dibedakan di Allah ada orang yang salat jangan indah. Nyo sapu sadonyo. Ya kan? Ini dia. Ada jo orang ko salat bapak-bapak ka menikahan anak. Bininya rajin ke surau pak. Nyo ndak salat, anak seorang perusi. Kata bininya, dah. Lai sampai hati udah rasonyo. Anak awak seorang perusi. Kata buya-buya di surau, ayah nan ndak salat, ndak boleh menikahan anak. Anak awak seorang ko nyo dah sekali ko awak ke peminantunyo salatlah udah dulu kalau lah sudah nyo nikah be ko kok berhenti berhenti lo lah balik ya kan di zaman Nabi Musa disumpah jadi kandiek jo jadi karo ko nyo buek lah de Allah ya kan urang dak sembahyang di zaman kini ko langsung nyo sumpah jadi karo. Lah kabar banyaknya karo di kompeten agama. Sebab di masa kecamatan, di masa kelurahan, di masa negari, ada orang Islam yang tak salat. Kalau menurut ambo pak, kau menurut ambo kok lagi sepakai pak. Kalau tidak ke salat, do jangan bagamu Islam. Sebab salat tu nanti pareso pertama nanti kutiko alun bageser tumi awak keluar dari kubur. Salat ni. Salat di pareso di Allah. Doso meninggal salat kata Rasulullah labih gadang dari doso bazina. Jadi ingat-ingatlah anak remaja awak pak nalalai salat. Nanti rantau pak ustaz ingat enjo WA. Teknologi kalah canggih gini. Iya kan? Jangan sampai menyia-nyiakan salat anak-anak kita. Karena dia generasi penerus. Nah, orang nan lah baiman tu disuruh oleh Allah bertakwa. Kalau kita mengkaji takwa, pak, itulah konsumsi telinga awak setiap hari.
Indak biasa bana mo tu. Indak asyang dia wak lai takwa nan kecik buya-buya ko. Lebih-lebih kita pak hari Jumaat awak kan taruh pai Jumaat. Ya kan? Kalimat takwa tu rukun kutubah. Sabalun nyuren dek katib isi kutubah tu agecek katib. Inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fadhal muttaqun. Patunya ulang sekali lagi. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tinggal itu pak batal khutbah karena itu rukun khutbah. Jadi ndak asyang di telinga awak kalimat takwa itu. Ibarat orang menabang tabu lah dicancang tabu itu dari pangkal sampai ke ujung. Tahu bana awak pangkal tabu mani, ujung tabu amba. Tapi ada kelebihannya pak. Kalau orang kembang tabu beli ujungnya yang ditanam pangkalnya. Ujungnya adalah hamba tadi. Ya kan? Jadi kalau kamu hawa menanam ujung tabu di tanah hitam kepanehan, lai bataruknya salai daun kejadi suluh di nan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, lama-lama jadi pangka tabu jonya. Acu itu jo awak dalam hidup ko. Kok lai hadir-hadir jo awak di majelis ilmu ko, pak? Ya kan? Manih jo tabu tu bertambah ilmu dapat jo pahala walaupun sambil lalu. Kan ada orang mendengar kaji ko sambil lalu. Tu balo matonyo tekan tu tu balo kecewa. Ya kan? Nah. Apa-apa. Sebab lalunya ndak lo lalu sawananyo tu pak, lalu puyuh. Apa le memperhati lalu puyuh? Puyuh tu ke dalam samak membuat sarang, ndak ada teh kayu tu. Ba mengko ndak berani nyo di atas kayu membuat sarang, jarinyo tigonyo nyo enggo mencakam tabang manum menumpu ba katonyo ke mencakam jari tigo se. Kalau ampe itu nyo. Nah, kita tinggal se puyuh tu dulu. Jadi puyuh tu nyo dalam samak tu ba lalu bilalang. Nyo lalu mak. Masuk untuk paruiknya bila lang tadi. Hanya itu lo lihat. Lalu lo bila lang cek lain. Itu lalu puyuh tu. Kalau sewana lalu orang dengar kaji itu tu nyebawa kasua selimut bantah ke. Cambok nan orang Minang kau santiang menyambi ya pak. Sambil badiang nasi masak. Sambil bakayu eh. Biduk lihat. Sambil manuai bila lang dapat. Sambil mendengar kaji matolah. Lalu. Inilah keuntungan menghadiri majlis ilmu. Ternyata jamaah yang tinggal di masjid, di sekeliling masjid jihad ini, selalu berjihad. Masjid yang seindah ini, bapak-bapak, adalah sedekah jariah bagi orang mukmin dan mukminat yang membagi hartanya untuk rumah Allah ini. Semoga jemaah masjid jihad ini masuk surga semua. Memang itu yang disuruh oleh Allah. Wajahidu fi sabilihi. Tetaplah berjihad pada jalan Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kamu menang. Pak. Secara manusiawi, tidak ada orang konan ingin kalah. Orang menonton sepak tak dapat-dapat hanya tu. Agelisah je nyo Indonesia kalah 4-0 petang. Kalau dia pun tak bakal kalah tu pak. Sebab itu alun sadonyo orang Islam kau mau berhenti berdukun pak. Rupuh main bola aku bawa berdukun ni lo. Ada dalam mepe kau. Kan tak logis tu pak. Main bola tu latihan yang perlu. Tu gizinya cukup. Jatah-jatahnya jangan dipotong de orang-orang nan maponyo. Mangko semangatnya ado. Bonusnya agihan. Dah itu.
Malam mau di padukun ni memula tu. Orang barat tu pak kapi banyak mak. Pilih ada tekalahan orang waknya memula. Pak. Jadi tak taluk je doa memula tu tu tu. Doa nak tak taluk tu pak. Kapai membola tu mendoa awak sama-sama. Ya kan? Pindah do latihan. Cik seorang misalnya lagi ada orang sentia main tu. Cik seorang. Sabalih gol ke apa awak. Bisa. Ya kan? Orang bajudi pak. Kan harap hasilnya tu. Ingin je nyo menang. Ya enggak? Tu mengko judi tu lingkaran setan. Nan manang ketagihan, nan kalah penasaran. Apabila kau berakhir, kata nan manang, Allah mayo, panik awak lah. Ini lah menang lah. Kecik nan kalah jan. Dia nak doyok pe kadang-kadang. Jam tangan. Awak berhenti sekali, tak bisa. Dah. Rusak hubungan awak beko. Kok bertinju, dia nak letak kuih dalam. Oh. Ya kan? Ah, jadi jangan pai saya dulu. Pegang apa yang kau. Itu bapak-bapak ibu. Orang bajudi ingin yoma menang. Jadi manusiawi kalau seseorang itu ingin menang. Tapi kemenangan yang kita ceritakan malam ini, kemenangan yang diredai Allah. Siapa yang bisa? Orang takwa. Ya kan? Kalau benar-benar kita sampai kepada derajat takwa itu pak, sampai awak ke sinan, itu bukan biasa pak, tapi luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya, di dalam hadis juga begitu. Banyak sekali hadisnya, hadis-hadis sahih. Bahwa orang takwa itu tidak ada tempatnya di akhirat nanti kecuali surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Kenapa kita disuruh bersegera, Pak? Supaya dosa kita tidak menumpuk. Jadi setiap saat istighfar. Orang kini banyak nan salah, Pak. Hanya ulang tahun. Nah, ada dalam Islam ajaran ulang tahun tu, Pak. Jadi jemaah masjid jihad kau nanti jadi ulang tahun lo. Tanggal bara berdirinya lah bara kini atau di ulang tahun lo masjid jihad tu mentai kambing lo, Pak. Jan. Nan disuruh di Allah maulang-ulang tu istighfar pak supaya dosa awak tidak bertumpu. Malah disuruh segera wasari'u. Jadi tidak ada ulang tahun dalam Islam. Yang ada berulang-ulang minta ampun kepada Allah. Banyak ajaran-ajaran yang tidak diajarkan Islam pak. Dilakukan dek sebagian orang Islam. Iya kan? Anak kecilnya ajaran Islamnya. Ulang tahun kelahiran. Itu berbuat kue. Itu berpotong. Iya kan? Panjang umurnya. Panjang umurnya. Itu tidak ada ajaran Islam. Piajaran Kristus. Tidak ada pak. Makanya saja boleh ulang tahun. Adalah pak, dia gaya di Allah orang laki bini, kau panjang umurnya. Lah 50 tahun hidupnya keduanya. Ambo 43 tahun dia gaya di Allahnya pak. Dulu ibu dari ambo. Ada orang lah 50 tahun sehatnya keduanya, 50 tahun sudah nikah. Tapi ambo tanya umur berapa nikah lo, umur 7 alih je. Ah, jadi kalau ingin 50 tahun tu laki bini, minta angka Allah, ya kan? Itu capek bab ini. Kalau bau umur 40 alun tak mai anak SD lah mati ingat. Ikan. Ambo lagi kat termasuk capek je dulu mah umur 24. Umur 49 belum menentu. Haji ramu haji ni ji. Belum menentu lagi. Ha. Ko capek yo ini mungkin.
Ya kan? Jadi baulang-ulang minta ampun, baulang-ulang istighfar. Jadi tidak ada tempat bagi orang takwa di akhirat nanti kecuali surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi orang nan badoso lah minta ampunnya ke Allah di kelompokan di Allah jo orang takwanya Pak. Setelah diampun tentu. Tampaknya surga. Apa itu takwa? Ada ulama kita itu lebih dari 15 tahun beliau sekolah di Makkah Madinah. Beliau berguru dengan ulama kita juga. Ulama kita yang tua yang telah pindah warga negara di Madinah itu orang Balegora. Nama beliau Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Asia nama guru beliau jadi ulama besar lonyo nyebut lo pesantren. Pertama ada orang canduang nama beliau Sulaiman Arasuli. Apulangnya beraja dari Makkah Madinah tu Pak nyebut pesantren. Sampai sekarang masih eksis. Dari Malaysia, dari Brunei, orang sekolah kecanduan Pak. Lihat, cerita. Yang kedua, Syekh Ibrahim Musa. Pulangnya beraja di Makkah Madinah, tu nyebut lo pesantren. Masuk dari KPI Panji tu, tak salah pun namanya Parabek. Mengaji ke Parabek, membeli barih ke Sirakut, kaji bertambah dapat, badan semakin gaput. Iko kaji tak dapat, badan kurus lah. Atu. Siapa nama beliau? Inyek Parabek, Syekh Ibrahim Musa. Terkenal di orang Inyek. Syekh Sulaiman Arasuli tadi Inyek Canduang. Ada kawan beliau cik lain nyubuik lo pesantren di jauh Padang Panjang. Namanya Inyek. Inyek jauh. Ulama-ulama itu mengemukakan pendapat beliau berdasarkan kaji yang beliau terima, ya kan? Dari hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Allah, bahwa yang dikatakan takwa itu takut. Tapi bukan takut kepada bencana. Ya kan? Takut kepada yang menciptakan bencana. Bumi ko nyo jadian di Allah Pak baso pariamannya ring of fire. Sabali api je. Sabali lawi. Urang Padang takui di tsunami larilah ke Solo. Ado ndak gunung Talang di Solo. Lari ke Banu Ampu, ado gunung Merapi. Lari ke Ampek Koto, ado gunung Singalang. Lari ke Malalak jo Pariaman, ado gunung Tendike. Lari ke Peokumbuh, ada gunung Sago. Lari ke Pasaman, ada gunung. Lari ke Sungai Panuh, ada gunung Kerinci. Jadi Allah lah mempersiapkan untuk mancurkan bumi ke Pak. Gunung Merapi, alunan di bawah laut lah. Kamu awak ke lari. Jadi takuilah jonan menciptakan bencana. Jangan takuit joben. Bencana itu tidak akan didatangkan oleh Allah selama kita meramaikan masjid, mendatangi majelis ilmu. Kalau lain takana ada Pak, tsunami Aceh tanggal bara. Tanggal 24 Desember, manga orang kapi di tepi laut ketika itu. Manari tilanjangnya menyambut Natal. Ya kan? Ini bapak-bapak. Jangan lupa sejarah. Tanggal 24 Desember itu Pak. Ya kan? Tapi itu lokal itu Pak. Kalau tsunami di zaman Nabi Nuh Pak, itu seluruh dunia terendam.
muju awak lu ni duit dari tu lai. Kuindak kam lasa tolo awak jadi korban. Iya kan? Nanti hari kiamat, ah bacalah ayat-ayat. Iza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzan nufusu zuwijat. Lalu tamak tu dah lepak panjang ayatnya lah tu. Ado cek lai iza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatarat wa idzal biharu fujirat. Iya kan? Jadi nanti apabila langit telah pecah, apabila bintang-bintang telah berjatuhan, apabila laut telah bergelombang besar, apa sih gunung tingginya pak nyorandam di air laut itu, itu kiamat datang nanti. Jadi pak dia minta umur panjangnya lah, umur berkah salah. Bikonya pertamanya hari kiamat tu kasih junjung ratu pak dia. Ya Allah berkahilah umur saya. Panjangnya tu biar Allah semagaan. Kok barawak dia gih. Ambo pak, umur awak kok kan bilangan. Pensiun ambo di Semen Padang lo 2008. Allah banyak kawan ambo nak meninggal pak nak sama pensiun tu. Idui awak kok mau itu mah pak. Tamai awak sekolah SMA dulu bertamu sudah ujian awak lalu lulus sedonyo. Adi tanya ke kawan ke? Di mana menyambung? Ambo di UNP, wang? Ambo di ITB, ang? Ambo di UGM. Nah, tamai kuliah bertamu lu jo kawan ke? Di mana kerajo? Lah jadi kepala ang. Nyodek sarjana. Nah. Atu bertamu lu jelek. Lah orang-orang anak lewa bini ang. Itu tu mah kalau reuni lo lihat. Ya kan? Apa tamu lo umur 58. Oh, lampir pensiun lo lah yo. Yo bulannya saya tinggal lah. Itu bulan lah pensiun nama. Apa tamu lo umur 60 kata. Lah para orang nak mati dan sama pensiunnya pak. Itu tanya oleh tu mah. Ya kan? Apa tamu lo umur 70? Berapa orang nanti tinggal awak dan semua pensiun lain? Nanti tinggal lain? Apa tamu lo 40 awak lah pikun? Anda tentu nama kawan saya, nama orang kan? Ini pak, ya kan? Acu itu hidup awak kau pak? Akhirnya tiba di garis finish. Kalau tiba di garis finish, tabuh di gua tigo-tigo badan baganjue babalik pulang ke tampe asa mulo jadi suri ke tanah nan sawingka badarun lah aye pemandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo bararak badan ke surau tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sakapa bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai badoroh tanah penimbunan tataga mejan nan duo manyalo sipu diang hitam doa dibaco penghabisan kubur tatimbun urang pai ndak itu yo pak ha coba ulang melihat nan ambo baco tu. Itu akan terjadi kepada kita. Ya kan? Makanya sebelum itu terjadi, bawalah harta kita sebahagian mati. Jangan salah memahami. Nah, ada orang mau menguburkan retoak sama jemaah awak dah ustaz, sabalun mati. Baca ronyo. Ada ameh gak 3 kilo di rumah awak. Ya kan? Agian ke masjid jihad ke tengah 2 kilo. Boleh capek pembangunan kau sudah. Atau membawa rato mati namanya seperti itu. Ya kan? Untuk ah, lebih-lebih lah umur 69 kau pak. Kalau ada pak lah gaik masih kayu baru. Jangan pak simpan-simpan di bank yo. Ya kan? Agian saya ke rumah ibadah. Rumah tahfiz, musaji, MDA, MDT. MDTA, mamaliaru anak yatim. Itu bermanfaat piti awak.
Kalau disimpan di rumah apa? Ada kawan bercerita, nyo Kapolres orang kok meninggal mendadak. Ah, nyo preso lah mari di ini nyo. Ini nak tahu sama kau. Kira ada tabungan nyo 61 miliar. Rupo kadang gaji polisi kau pak. Tabungan nyo 61 miliar. Kan kadang gajinya tu. Ha. Alai dapat yo di nyo lai. Lai. Indaknya lah mati. Ah bini mudo. Kalau lah sampai idah bininya tu, bisa ndaknya nikah je laki-laki lain. Adinya ndaklahnya cari nan jauh-jauh, adanya cari sepacar lamanya dulu. Pacar lamanya ko lu nyoba bini le. Ah nikah je pacar lama ko. Nyo bawa ke rumah awak nak rancak tu. Nyo agian ameh tu ke lakinya nan baru ko. Awak itu saya dari kubuan celia. Keluar tak bisa. Itu pak. Ya kan? Itu yang kedua pak. Mereka tak menyindir kau tuan. Kecek ustad-ustad nama nyampeng kaji. Nan dalilnya hadis Nabi jual Quran. Jangan sampai rancak rumah awak dari masjid kau. Harus rancak masjid. Itu yang kita pikirkan masamu. Nang kedua membangun masjid ke sama-sama kok rumah awak seorang satu. Ambo rumah ambo di Padang rumah BTN saya Pak. BTN tu bangunan tidak normal. Kalau lah di Sambua rumah tu Pak lawat tali saja rumah soalah. Iya kan? Sebab awak kemati yo. Umur ambo lah 69 kalau 70 tahun umur ambo beralanya. Setahun lagi. Rumah tu dicat rancak je ya, Pak. Awak dicat makin pudar awak ni. Celik depa orang mancat rambut, kalau tak lambek nyo mancat tiga lagi rambut itu. Hitam, kuning, putih. Jadi asalah putih ambuk padia azalah. Itulah fitrahnya sesuai yo umur awak. Ya kan? Sebab gaik ndak dia buat tu si orang celik tu pak. Cara awak tagak dari duduk ke tagak berbeda orang gaik orang muda pak. Orang gaik kau ndak lutut no peci engko ndak pinggang. Lah barik sadonyo. Nah, jadi takwa takut kepada Allah untuk diazab Allah. Nah. Ada ulama mengatakan takwa tu tawaduk. Tawaduk itu masih bahasa Arab tak? Bahasa kitanya apa? Rendah hati. Lawannya tinggi hati. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan tubuh pak. Nampak dapat orang tinggi jangkung. Aku pajak aku tinggi hati. Tapi itu badannya tinggi. Itu nampak lah orang pendek. Aku pajak aku rendah hati. Tidak ada kaitannya. Malah ada orang pendek. Kau nambondek je. Sudah pendek, pendek lah. Nah. Jadi nan tawaduk itu apa? Ya kan? Tidak menyombongkan diri kepada peraturan Allah, tidak menyombongkan diri kepada kita sesama manusia. Sebab Allah tidak memandang bantu, nan dipandang Allah tu ketakwaan. Inna akramakum indallah atqakum. Nam paling baik tu di sisi Allah tu ada orang nam paling takwa. Masalah bantu awak kau jangan dibangga-bangga le pak, biar ganteng, biar rancak. Kalau lah masuk kubur pak, bansu-bansu hancur. Semalam dalam kubur bangkak badan. Sudah tu nanti bosai dulu mato. Tiba cacing segala itu. Ya kan? Sudah tu pecah paru nak bangkak tadi. Tiba balat tuang. Ya kan? Kalau lah setahun, lebih setahun, itulah mulai habis daging. Tinggal tulang. Kemudian tulang tu lapuk lah. Tinggal sulbi je. Sulbi kau nak kena tiup di Allah nanti untuk kita hidup di akhirat. Tulang sulbi tu nak mula lapuk. Cahaya. Bantu nan rancak hilang kalau lah dalam kubur tu. Nan ganteng hilang. Hidung nan mancuang hilang, gigi nan putih
hilang. Kulit nan kuniang hilang. Namo awak se ditukar orang pak. Mamai tadi je. Atulah dipikul orang ke masjid. Alah basalatan jenazah dia je. Namo orang menyebut namo awak lah pak. Kalau ayam lah mati makin terkenalnya. Ada ayam geprek. Ya kan? Ada ayam lado hijau. Ada randang ayam. Ada ayam babali. Ada ayam kalasan. Semakin mati ayam gopak, semakin terkenal namanya. Ya kan? Awak nak? Lah mati, mai segala lain. Ya kan? Oh, Datuk Merajo nama Tungkik Ameh, awak nak dimba orang, itu lah dong, mai. Ya kan? Pakih sinaro, awak nak pakih lah dong, jenazah. An keribanggaan di dunia. Ya kan? Jadi sebelum meninggal, sebahagian harta bawalah meninggal. Caranya bagaimana? Sebelum kita mati, kita infakkan sebahagian harta itu untuk jalan Allah. Kalau orang sekeliling masjid jihad, kau dia kena kesempatan di Allah. Apa itu? Ya, kalau subhanallah siap masjid awak, orang akan rancaknya. Kalau ikut sedekah jariah, si anak laki pitinya si kuat. Iya kan? Tak tanggung-tanggung kau dapat. Jadi jangan ragu-ragu. Di pintu kau masuk, kau awak nantak apa eh? Dingin enjo, maisi kotak impak dah. Kanya di pintu diletakkan. Apa bedanya impak dah pak jual sedekah? Kalau dah sedekah pak, tak ada piti awak jual kawan dah. Agak lak saya pak, telah jadi sedekah mak. Aturannya di bawah makannya, tapi piti tak ada. Iya kan? Tak ada yang buat piti gini dah. Maaf ya, galak saya pak. Itulah sedekah mak. Kalau infak tu pak, galak saya pak ke kotak tu tak isinya. Cepat lah. Tiba-tiba dia dekat kotak tu. Jangan tak isinya. Jadi kalau menakik ke kotak tu, isi. Adalah sebagian musajik pak, ketika wirid ku, jalan ke tidiang. Orang yang tak mengerti pak kutiko katidian tu lalu di mukanya, nyo pura-pura lalu. Itu orang tak mengerti. Ya kan? Adalah namparah je lah pak. Kini kita tabligh akbar di masjid jihad. Tak pahi. Kaji-kaji dan sari je tu nyo. Tak keberubah tak. Itu yang kedua, kalau ustaz tu datang nyo ke masjid, pitihnya tambah je. Kalau awak pitih kurang je. Akan apa inyo tu? Apa akan jadi orang takwa tu? Cuy itu penepek. Tak mungkin jadi orang takwa. Orang takwa tu rendah hati. Muatannya apa? Iman. Ya kan? Buahnya apa? Zikir. Jadi supaya hati awak kau lembut, pak. Supaya tawadu, di madu dua jangan berhenti zikir. Lensa hati kau tajam dari lensa mata, pak. Kalau pai awak ke padang, pak. Kan sini anda kek lawi. Mendaki awak dari mata ayi, koto kacik namanya, ada SMA 6 sini, taruh ke teh. Meretun awak, naik ke bukit gado-gado. Takak awak kat 10 orang di teh bukit itu memandang ke lawi. Pasti matoa sapakai mengecekan air lawi itu biru. Cuba lah pak jeliak. Atau pak pergi ke pagai naik ke pak. Kan dah kek tu nya. Biru air lawi itu memang pak. Tapi turunlah ke bawah. Sawu air itu je tapak tangan. Angkek kata lebih biru je. Tidak kan? Jadi mato kau pembohong pak. Makanya nak bujang-bujang kalau kau mencari calon, masih bujang nak? Yo, aku kau mencari calon, jangan malam pai. Siang. Orang caput-caput tangguan, cap selain namanya. Ya. Nyot baik apa tak, taba-taba, hilang caputnya malam. Tapi kok gurunya tak ada. Calon tu gurunya gak caput seketik. Batu, guru kau kini banyak tunjangan sertifikasinya, kadang dari gajinya. Atau bantu ekonomi awak kalau begini je guru. Ada pantunnya. Kalau buat je balai baru, sesimpang jalan ke Kuranji, berputar jalan ke Steba.
Biarlah gak capu asal guru habis bulan menerima gaji dapat mengredit otoy nopa. Ha. Bapak ibu kaum muslimin yang terhormat, jadi mata ini tidak bisa dipercaya. Pak Kanado Imam Musajid Raya Pak Haji Kenan, beliau tinggal di Masjid Asyifa. Ido ado dulu orang buto di Masjid Raya, tapi tidak ada lalu meninggal. Ambo tanya tu, sejak kapan mata pak kau tidak bisa melihat? Sejak lahir ambo tidak pernah melihat tu, Ustaz. Tapi beliau hafal Quran. Anan tarang tu pak. Hatinya. Orang buto tu berjaya Quran, ada Quran spesial pak itu saja. Atan tu nang kenyo baca tu. Awa caknyo, langsung nyo hafal. Nyo hafal ko baca tarui pak. Baca tarui nyo hafal seorang lebih kau tu pak. Nah. Ayat nang kapak hafal baca tarui berulang-ulang. Abi kau nyo tinggal sih si kau tu. Tu cara hafal Al-Quran. Nah. Asase pak pernah hari Jumaat jadi sebenarnya orang kena no sujud tilawah pagi hari Jumaat si kau pak. Ya jo. Maca ayat surat sajadah. Ah, lupa pak imam tu terang tekanan ada mbo tu. Wa bada'a khalqal insani min tin. Sum ndak terkena ada le oleh. Hanya tunjukkan dia pak nemu tu dari belakang. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in ma'in. Jadi mata hati yang tawadu, yang taat kepada Allah, lebih tajam dari mata yang di atas ini. Jadi tawadu itu rendah hati. Nah, kemudian yang terakhir, tawadu itu bapak-bapak rendah hati takwa itu, semua orang berjalan dalam duri. Terumpa tak ada, sepatu tak ada, tangkelek tak ada. Nyo berjalan dalam duri banyak, tapi kakinya tak tercucuk. Itu gambaran takwa. Ah, jadi jadilah kita orang takwa. Untuk memperoleh kemenangan yang diredai Allah, kita harus menjadi orang takwa. Ya kan? Tingkatannya muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, muttaqin. Insyaallah jamaah Masjid Taqwa Masjid Jihad dijadikan oleh Allah sampai ke derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah kita malam kini waktu isya lah masuk. Kalau adonan salah menurut apa tadi anan ambo sampaian itu samato dari ambo. Yang benar dari Allah dan Rasulnya. Wallahu alam bisawab. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan kita diampunkan Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.